Saya percaya rezeki itu datang daripada Allah SWT. Saya memang full time actor. Ya, saya. Jadi saya juga ambil kesempatan ni untuk film, menjemput semua macam dua filem keluar dekat-dekat lah. Tapi saya tak terlibat dah Harum Malam. Untuk filem mentega terbang tu apa cakap, walaupun dia dah tayang since 2021 kan, tapi tiba-tiba diungkit balik dan sebagainya kan. Jadi untuk Fidaw sendiri macam mana dia menampak dia kan juga. Dia berpolitikan tu yang kalau ni saya rasa the best possible respon adalah daripada director dan pengarah dengan producer tu sendiri. Dari segi punya film nasi semua tak terkacau lah, maksudnya berjalan macam biasa walaupun kontroversi tu juga singgap sekejap. Saya percaya rezeki tu datang daripada Allah SWT. Saya memang full time actor. Ya, saya juga saya terlibat sekejap. Kalau belum tengok lagi Marginal, juga saya saya menjemput semua orang untuk datang tonton Marginal, kan saya juga terlibat dalam Marginal. So ini ada karya terbaru yang ada selain Harum Malam. Jadi saya juga ambil kesempatan ni untuk menjemput semua macam orang. Dua filem keluar dekat-dekat lah. Tapi saya tak terlibat dah Harum Malam. Tapi kawan-kawan produksi, kawan-kawan ni kita nak bantu promo. Pelakon filem Anwar ni kan, boleh tak you gambarkan? Yalah, dan dalam cerita ni kan jadi arwah dia kan. Anwar ni seorang yang macam mana di mata ini? Depends. Waktu saya membawa watak arwah Rusli, saya nampak dia seorang abang yang sangat menjaga protektif keluarga. Dan dia juga keluarga, which is keluarga Ibrahim tu sendiri dan juga keluarganya sendiri. Jadi dari segi itu hubungan kekeluargaan tu memang akan dipaparkan. Kita akan nanti bila filem keluar, kita dapat lihat kualiti nilai seorang individu yang menjaga keluarga dia lah, keluarga dia sendiri dan juga keluarga yang Ibrahim tu. So kita tunjukkan. Okay. Alright.